Halo guys, balik lagi sama aku si Cowet, Cowet Cerewet Keken Prayoga. Jadi hari ini aku habis beli bakso nih. Bakso yang lagi viral, yang lagi viral guys. Di kampung aku di Pangandaran. Aku tadinya mau beli bakso yang isinya tuh cabe, isi lava gitu, cabe lava, cuma habis katanya. Jadi aku beli yang bakso beranaknya aja. Mungkin aku akan review next beli bakso si lavanya ya. Ini aku buka dulu ya guys. Kita buka dulu si baksonya. Jadi ini penampakan baksonya guys. Tuh. Ya. Wow, wow. Penampakan baksonya tuh gede banget. Ini dikasihnya cuma satu biji doang guys, isinya cuma satu biji doang, dan ini dalamnya tuh ada anaknya, anak bakso ya, bukan anak manusia atau anak kucing. Ini enak banget. Terus aku pakein dua sambal ya, pakein dua sambal, dua bungkus sambal maksudnya. Wow. 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 Mantap. Ini pasti pedes banget. Kita kocek-kocek ya. Ini kocek-kocek. Jadi ini guys penampakan baksonya tuh. Mantep. Ini tadi aku pakai 2 cabe ya. Terus aku pakein si yang apa namanya tuh? Pakein kecap. Ini kalau setiap aku makan bakso emang enggak pernah dikasih saus ya, karena aku enggak suka. Pasti aku selalu pakai kecap sama sambal doang, udah cukup. Kalau ada cuka sih, kalau nggak jeruk maybe. Kita kocok ya, tuh jadinya hitam gini. Aduk-aduk. Mantap guys. Oh, kita potong ya baksonya. Dalamnya ada apa aja? Wow, tuh guys, mantap. Wow, ada bakso kecil-kecilnya, ada tetelan juga. Tuh, bakso kecil-kecilnya dan tetelan. Mantap. Jadi ini baksonya guys, mantap banget. Tuh. Kita coba ya, suapan pertama. Kita nyoba bakso kecil-kecilnya sama si tetelan. Ini bakso kecil-kecilnya sama si tetelannya guys. Kita coba. Wow. Enak-enak guys. Baksonya tuh lembut. Ini bukan tipe bakso yang bakso urat gitu ya, ini bakso yang lembut, yang halus. Tapi kerasa daging sapinya, enggak yang banyak tepungnya. Kita lagi ya, suapkan lagi. Kita coba lagi ya. Di sini aku pakai nasi guys, ini nasinya. Kita campurin. Thank you.
Jadi aku di sini nggak pakai mie, nggak pakai mie yang kuning, cuma pakai ini apa namanya tuh mie putih atau bihun ya. Terus aku pakaiin apa lagi ya? Sayur juga enggak kain, toge juga enggak. Jadi cuma bihun sama bakso. Aku sini semua ya nasinya. Lagi. Ini guys, lemaknya lihat. Ini lemaknya ya. Tuh. Campurin pakai nasi. Baksonya, bakso tetelan nasi nih. Mantap. Habis ini harus langsung olahraga guys, biar nggak gemuk. Lagi. Sesini. Jadi next video aku bakal beli bakso yang lava yang isinya katanya isinya cabai sih. Nanti aku coba aku review. Tapi ini bakso beranaknya enak. Bakso beranak yang kadang ada bakso beranak yang banyaknya bakso beranak tuh yang maaf ya, menurut aku kurang enak rasanya, tapi ini enak banget, gurih. Dan baksonya tuh gak kebanyakan tepung, banyak daging sapi tapi lembut. Dan dalamnya ada si tetelan juga, ini enak, rekomen banget. Lagi. Pokoknya guys, ini sangat oily ya baksonya. Jadi dalamnya tuh mungkin ada dari minyak dari si lemaknya kali. Jadi kayak oily banget. Pasti banyak banget ini lemaknya. Habis. Ini cabenya aku tadi pakein 2 tapi enggak terlalu pedes sih menurut aku. Masih bisa dimakan. Pedes yang cuma pedes di lidah doang. Enggak sampai yang ketenggorokan dan menurut aku ya. Jadi mungkin video aku hari ini segitu dulu. Next aku bakalan review bakso yang isinya cabai. By the way geng, ini baksonya namanya bakso Laksana. Adanya di Pangandaran, di Jalan Babakan, gak tau nomor berapanya. Segitu dulu ya. Jangan lupa bantu support channel ini, bantu like, komen.